kita mau H-I-J-R-A-H. Hijrah! Dede Eca! Dede Eca! Bang Ismet, ada apa? Enggak ada apa-apa, Kakak Dina. Maaf ya. Iya, Bang. Aduh. Dede Eca berani banget lagi pergi sendirian. Ntar kalau hilang gimana coba? Kan jadi berabe urusannya. Tapi kalau Dede Eca hilang, Ayang Ani kan jadi yuhu lagi sama Ismet. Tapi kalau bikin Ayang Ani jadi sedih, Ayang Ismet kan jadi ikutan sedih. Enggak, Ismet nggak mau bikin Ayang Ani sedih. Ismet menyusul Dede Eca. Ada apa ya sama Bang Ismet? Ketoprak, Dek. Kalau sama anak yatim, gratis nggak? Kamu anak yatim? Dari tadi belum ada yang beli, Dek. Baru adik doang. Tak gratis pula. Ya udah, Dek. Abang bikinin ya. Jangan pedes ya, sekalian sama es tehnya ya. Gorengannya ada gak, Bang? Ya udah, Dek. Duduk. Tunggu ya, Abang bikinin ya. Silakan, Dek. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Ismet, lagi ngapain? Enggak lagi ngapa-ngapain, Pak Haji. Oh, ngerti. Pak Haji, Pak Haji! Haji! Romanya udah pada siap semua nih. Oke, berarti siap buat hijrah. Ingat ya, ini nasihat buat gue juga. Belum tentu gue udah oke. Belum. Hijrah itu bukan pindah dari ranca kalong ke ranca kampret, bukan. Dari ranca kampret ke ranca kambing, bukan juga. Dari ranca kambing ke pasar genjing, apa lagi, bukan. Hijrah itu hijrah hati kita. Dari maksiat ke yang taat. Cari kerjaan yang halal. Yang on the sky, on the braille lah. Jangan yang macam-macam. Pertanyaan gue buat aki-aki bapak-bapak. Engkong-engkong. Ayo, engkong-engkong. Buat engkong-engkong yang terhormat. Kira-kira, jangan tahu dulu. Serius. Kira-kira siap gak buat ninggalin ngemis, nyolong, ama nipu orang? Siap? Siap! Jadi kapan kita mulai kerja? Yang lo bilang ada pahalanya. Sekarang juga siap. Me, Sep. Lala. Ini bocah-bocah kenapa diajak itu? Iya, bocah-bocah. Mereka juga mau hijrah. Sambil nunggu masa buat mereka masuk sekolah. Boy, emang engkong-engkong sama bocah-bocah mau pada sekolah di sini? Bocah-bocah. Kalau engkong-engkong ini kasihan gurunya. Enak, maklum. Alot, alot. Iya, tuh mah tahu. Siapa? Mau apa yang manggil kita? Just cry. Udah siap buat dinas? Siap, Bang! Bukan dinas kayak di ranca kampret. Ranca kalong. Ingat, kita mau
H-I-J-R-A-H. Hijrah! Nih, Kong Mingan, saya titip kuncinya ya. Saya titip, jangan sampai Kong Mingan lupa nyimpennya. Soalnya, kalau nih kunci lupa nyimpennya di mana, berabe Kong. Bisa-bisa nanti semua kotak amal DKM yang ada di musola ini dibongkarin semua gemuknya. Ada-ada aja, bau mantap, pakai sakit segala. Jadi gua ada yang kena. Ya untuk sementara aja Kong Mingan, nanti kalau Mang Manta udah sembuh, kuncinya dibalikin lagi ke Mang Manta. Gua kan orangnya lupaan, Bo. Mana kunci harta karun semua lagi. Lu aja yang pegang. Oh, jangan, Kong Mingan. Kong Mingan aja yang pegang. Kalau saya kan pergi ke sana kemari, ke sana kemari. Nanti kalau kuncinya dicariin, sayanya nggak ada, gimana? Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Gini aja, Kong Mingan. Saya yang pegang nih kuncinya. Tapi saya titipin lagi kuncinya ke Kong Mingan. Sama aja bohong. Akal-akalan lo doang. Aman kan? Aman kok. Keren, keren. Mulai sekarang, nyawa kotak amal di seluruh Pasar Genjing ada di tangan gua. Sarip Sumbingan. Kemingan, kemingan. Orang ketiga. Iya, Pak Haji. Pak Haji kan udah tua. Jadi Maaf, Pak Haji. Maksud Ismet, umurnya Pak Haji kan udah banyak. Jadi ya udah banyak juga pengalamannya Pak Haji. Masa iya soal orang ketiga Pak Haji belum pernah ngalamin. Ayo dong Pak Haji, kasih saran buat Ismet. Saya enggak paham soal begituan. Pak Haji mah enggak yuk. Soal begituan aja enggak paham. Maaf Pak Haji, Ismet mau nanya. Pak Haji pernah selingkuh enggak? Enggak pernah. Kalau istrinya Pak Haji pernah selingkuh? Enggak pernah. Tapi istrinya Pak Haji pernah cemburu? Enggak pernah. Kalau Pak Haji sendiri pernah cemburu? Dikit. Nah, Pak Haji pernah ngerasain enggak kalau istrinya Pak Haji lebih sayang sama orang lain dibanding sama Pak Haji? Pasti pernah kan Pak Haji? Udah Pak Haji ngaku aja, enggak ngapa-ngapa. Nih, misalnya ya, istrinya Pak Haji lebih perhatian sama saudara atau sama anaknya Pak Haji dibanding sama Pak Haji sendiri. Nah, pasti pernah kan Pak Haji? Nah, ini yang lagi Ismet rasain sekarang, Pak Haji. Saya belum pernah.